Sebelum mulai video ini silahkan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah jangan lupa loncengnya dinyalakan oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara agar video youtube ya bisa dimasukkan ke Classroom atau materi dari YouTube bisa kita masukkan ke Classroom. Yuk, kita kembali dulu. Ini ya, tampilan awal di kelas seperti ini. Lalu, kemudian kita klik tugas kelas. Kita buat tugasnya, tugas baru. Ceritanya ya di sini, tugas baru. Oke, okay. tulis judul materi. Garis dan sudut, misalkan gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal uh, tambahkan deskripsi, misalkan silahkan simak video dan pahami ya. Yeah. Terus kemudian tinggal tambahkan klik yang tambahkan, bukan yang buat tapi tambahkan. Klik YouTube. Nah, di sini ada dua opsi nih. Kalau yang ini cari videonya dengan mencari judulnya misalkan materi garis dan sudut. Ya, itu tinggal cari, tinggal pilih dari video yang diinginkan. Atau misalkan kita sudah punya video sebelumnya, ya, udah punya rekomendasi video Tinggal misalkan gini, saya ambil dari video saya. Nah, misalkan kita ambil yang paling atas nih, yang ini ya tinggal ini nih tinggal klik ininya sampai ininya biru atau ke blok klik kanan salin terus kemudian pindahkan ininya ke URL ya ke opsi URL nah nanti dia langsung otomatis dituju ke video yang kita inginkan ya itu ada dua cara pertama kita mencarinya secara acak gitu kan Pokoknya semua yang ada di YouTube materinya tinggal ini aja. Yang satu lagi tinggal tambahkan URL-nya. Ya. Dari dua itu bisa kita cari caranya. Tapi di sini saya coba untuk cari yang random ya. Ceritanya nih tinggal klik tambahkan. Dan otomatis akan tertambahkan di sini. Jangan lupa ini semua diisi sampai di sini kalau udah tinggal klik tugaskan ya sudah kalau sudah terus sudah diklik tugaskan maka dia akan muncul di sini sebagai tugas baru nah seperti ini demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh